Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Hari ni Fizal ada dekat Bukit Jelutong, Shah Alam, Selangor. Fizal nak try lah makan tu kedai yang tadi Fizal jumpa kan, jalan-jalan kan. So Fizal nak try makan kat sini. So korang layan dulu video ni, okay? Makan roti nan cheese dengan ayam tanduri. So kita ada beli tu punya air juga. Kita ada beli air apple asam ball. Sebab kita batuk, so kita kena minum yang benda yang macam masam-masam kan. Tapi kalau batuk, mana boleh minum ais tu lah. So jom kita makan. So, dia punya cheese naan ni tebal bit. Macam pizza bit. Sekejap eh. Dia punya cheese banyak bit dalam ni. So dekat sini dia bagi kuah ni kari. Nidal. Makan try kuah kari tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya cheese memang terasa tu, babe. Dia punya cheese banyak, babe. Sekejap saya tunjuk kat korang. Makan dengan kari tu. Kau boleh tengok lah, dia punya cheese tadi. Haa, dia ni lah. Sekejap, ambil satu slice dulu eh. Sebab dia potong macam pizza ni. Wow, dua punya cheese babe, tengok. Tempat babe. Memang, ya tinggi. Makan cheese naan macam makan pizza babe. Punya apa ni? Roti dia ni tak terlampau tebal dan tak terlampau nipis. Punya cheese memang padu babe. Korang nak try. Jom kita makan cheese dia. Cheese saja kan. Ni cheese dia. Saya pula penggemar cheese kan. Memang memang terbaik lah kedai ni. Memang saya suka lah. Sorry lah. Tak guna apa. Tak guna sudu. Untangan lah. Kita orang kampung kan. Orang mandau. Sudah. Kita try dia punya kuah dal pula. Memang
Cahdu weh kena dengan punya kuah lah. Kuah dal ni macam sama macam kau makan roti canai kan. So biasa pasangan untuk roti apa? Cheese naan kan. Pasangan dia dengan ayam tanduri. Jom kita makan dengan ayam tanduri. So, ayam tanduri sini dia potong-potong halus kan, kecil-kecil macam ni. Tu senang lah kalau budak-budak nak makan pun senang lah. Bismillah. So punya ayam ni, dia punya rasa dia dekat luar je rasa. Dia punya isi ni rasa macam macam kau makan ayam becik lah macam tu, ada isi je. Dia punya rempah-rempah ni rasa dekat belah luar kan. So dia punya ayam ni besar-besar kan, walaupun dia bagi yang dah siap ni kan, dah siap potong kan, besar-besar kan, kau boleh tengok kan. Tapi dekat ayam ni dia ada bagi kuah tau. Kuah apa saya tak pasti, jom kita rasa. Benda weh ni. Dah, jom kita rasa sendiri, tak dapat nak rasa lah. Tak, dia macam pedas-pedas lah macam tu. Saya pun tak pasti apa benda ni. Kalau korang kalau yang tahu tu, cuba komen kat bawah. Saya pun bukan selalu makan cheese naan ni. So, dia punya ayam ni, atas ni dia letak macam sayur tau. Sayur, kobis, carrot. Tu untuk tu just macam untuk hiasan lah. Jom kita makan dengan cheese naan. Allahuakbar. Ini makan dengan dal. Cuba kalau kita campurkan dal dengan kari. Dah mari. Memang sadu weh. Punya campur dua-dua ni kan. Memang terangkat weh. Rasa cheese naan ni yang lemak ni, berlemak dengan cheese. Lepas tu kena pula ayam tanduri yang berempah ni kan. Lepas tu campur dal, campur kari. Memang terangkat ni. Besar kan. So waktu operasi kedai Siti Aman ni, restoran Siti Aman ni, daripada hari Isnin sampai Ahad lah, setiap hari lah. And then dia buka daripada 7 pagi sampai 11 malam. So dekat sini bukan saja rotinan je, dia macam-macam ada lagi. Korang boleh order sup kambing, ada ni barbecue ala Arab. Lepas tu korang boleh beli, ada ABC dekat sini, mi kolok, apa lagi? Mi rebus laksa Johor, macam-macam lah dekat sini. So korang kalau nak datang, ada area Shah Alam kan, tak tahu nak makan mana kan, korang boleh datang tempat ni. 7 pagi sampai 11 malam. So untuk yang saya makan ni, roti
Nanchis ni harga dia RM7. Untuk ayam tanduri RM7 dan air apple asam boy RM5.50. So berbaloi lah, kena dengan harga dia kan. Kita kat KL tu, bukan dekat area dari kampung kan, nak dapat harga macam ni kan. Jom kita habis kan. So, ini last. Jom kita makan. Terima kasih lah kalau siapa yang sudi tengok sampai habis ni kan. Korang memang terbaik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya cheese lah. Terkeluar-terkeluar lah. Memang padu babe. Ha? Oh, mula-mula ingat tadi nak beli lah nasi kan, lepas makan roti Nanchis kan. Tapi bila dah ni last cheese naan kan, perut dah penuh habis. Kita try habiskan dia punya apa ni, ayam tanduri. So biasa kalau makan cheese naan dengan ayam tanduri kan, ayam ni dia akan habis lah tau, roti Nanchis akan habis dulu. So ni kita gatah je. Dia punya kuah ni tak kena lah. Tak kena dengan selera saya lah. Tak tahu dengan orang lain kena tak. So pesanan untuk semua eh, korang yang selalu makan makanan berminyak tu, korang makan sayur lah. Korang kena makan sayur. Sebab sayur ni dia akan menstabilkan korang punya makanan berminyak tu. Kan elok makan sayur. Jom kita rasa dia punya apple asam boy ha. So apple asam boy ni dia ada letak 3 biji asam boy lah dalam ni. Lega weh masuk dalam mulut. So apa pendapat korang tentang apa yang kita makan hari ni? Cuba komen kat bawah. So korang kalau suka dengan video ni, tolong tekan button like. And then korang jangan lupa untuk subscribe, okay? Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, okay? Subscribe itu gratis guys. Kurangkan manis dalam minuman atau makanan, lebihkan manis dalam senyuman. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.